Khalid. Ya. Yep. Tadi you cakap pasal baby Aisyah. Pasal okay. Apa tu? Dia macam ni. Siapa yang tak kenal kan? Dengan si Comel Aisyah Diara, anak-anak Cita dan juga Zain Saidin. Yes, betul. Yes, kata Cita, walaupun Aisyah dia sibuk, dia sekarang menjadi duta produk. Yes. Duit tu tidak akan digunakan tapi akan disimpan untuk masa depan Aisyah. Ya, yeah, betul. Oh, baby lagi jadi duta kan? Ha, betul ialah tak? Comel dah kata. Ha, Comel kan? Tapi saya memang admit lah, baby Aisyah memang comel and cantik. Macam so, yes. Ibu dia. Ha. Macam ibu dia kan? Okay. Jom kita bersama Cita. Jom kita saksikan. Sekarang Aisyah menjadi duta kepada produk apa? Mothercare. Oh, berapa lama ikat tu? Setahun. Hmm. Tapi adakah memang Cik Tah akan lebih mendedahkan dia untuk produk-produk tajaan ke macam mana? Saya tak ada masalah kalau dia orang nak ambil Aisyah, sebab kita memang kalau apa-apa macam ada TV program nak buat program dengan dia pun, saya cakap tak ada masalah sebab duit yang dia dapat kami takkan ambil satu sen pun. So itu semua untuk simpanan Aisyah. Dan macam mana pula dengan masa depan Aisyah? Adakah Cik Tah akan mendedahkan Aisyah untuk menjadi, sebab kita tahu dia dah sign dengan LOL kan, menggunakan ibu jari, Cik ibu jari. So macam mana kehidupan dia nanti bila-bila besar? Taklah, tengok selagi dia tak pergi sekolah, tak ganggu time-time dia, tak ada masalah untuk dia. Once dia dah pergi sekolah tu, tak nak kacau lah waktu sekolah dia kan. Adakah Cik Tah akan mendedahkan Aisyah untuk menjadi seorang kanak-kanak yang lain seperti kanak-kanak yang biasa, ataupun you tak akan lebih? Sama je macam mana kanak-kanak lain kan, kita bawa dia nak, tapi tak sempat nak bawa dia swimming pun tak sempat. Kita cuba macam every week Sunday ke, I try bawa anak-anak I keluar, get together dinner ke apa ke kan, bawa Aisyah ada dia punya pergi swimming, kita bawa macam untuk bagi dia cergah, untuk dia sendiri aktiviti dia lah. Ha, aktiviti dia. Ha. Apa yang membuatkan Cik Tah membenarkan Aisyah untuk sign kontrak dengan syarikat pengurusan? Sebab I sendiri pun Afiq yang uruskan. So, I pun macam-macam kan dengan I punya bisnes, dengan I punya itu, ini, begitu, begini. So, Afiq yang uruskan. Tapi, I tahulah kan. Dia tak okey nanti besok Aisyah ada photoshoot. Ni Aisyah betul. Tiba-tiba I keluar, Aisyah ada photoshoot seorang dia. Ha, macam tu lah. So, Afiq yang uruskan semua. Senang kan? Ha.